tu masuk. Saya add dia lah sebab apa saya nak, saya suka tengok dia kan. Siapa PKP ni tak boleh keluar, dah start tak boleh merentas. Orang buat janji letak je, janji ada je. Saya tak nak, saya cakap rumah saya nak buat susu, susu. Saya nak keluar-keluar je rumah tu, mata saya tenang. Itu masuk dia macam mana. Straight. Saya ambil satu batang tu, batang satu potong satu kaki, saya ambil ni. Lepas tu satu kaki semua. Tapi sebelum tu nak pergi lurus, ujung sana letak ni dulu, yang dua ni. Kita semai. Tapi cara semainya, okey. Air tambahnya tadi 10 tu lah. Okey, air pertama tu. Tapi nombor satu, cara semaian dia, hari pertama lah. Hari pertama, tray tu kita kena letak peat moss. Tanah peat moss. Mana tanah hitam lah. Nama peat moss lah, tapi tanah hitam. Cara dia, tuang. Tapi kalau saya eloknya, saya kalau masukkan dalam tray tu dulu, bagi gembur. Ada kerana dia macam apa? Dia ketul kan? Oh, bagi dia hasil dulu lah. Dia kata lah. Ada ketul-ketul ni. Tapi, rock melon, cili tak sama tau cara kita semai. Kalau cili, kita kena padat. Kalau rock melon, dia tak ada padat. Dia letak je. Dia letak je. Kalau cili, lepas kita rata ni, kita ambil satu gitre ni, kita himpit dia lagi. Bagi dia padat. Lepas tu, dah padat. Lepas tu kita tabur cili punya benih. Lepas tu baru kita top up lagi dengan ni. Tu tapi ni tak boleh. Dia lembut. Okey. Dua minggu ni kalau dua minggu tapak boleh lah pakai ni. Dah boleh mula semai lah. Kita agak-agak lah kan. Kedalaman dan kelebaran luas. Kedalaman berapa bang? Keluasan apa tu? Kedua standard ni? Dia standard. Standard kan? Standard. Cuma ada yang jual, ada yang separuh, ada ni. Tapi ambil ni, 104 ni. Senang. ST104? Tak. Dia punya ni 104 ni, lubang dia 104. Oh, 104 biji. 104. Sebab kalau nak buat banyak, mana kalau 500, senang kita kira 5 tray lah kita buat. 5 tray. 5 tray lah. Okay. Kena lebih sikit pun tak apa. Sebab untuk topak-topak untuk backup. Tengok macam benda tu. Ada yang tak jadi juga. Dan banyak-banyak benda tak jadi lah. Tapi brand tu, kalau nak tu, brand tu. Memang dia sedap, manis, rangup. Okay, macam ni. Sekadar macam ni. Lepas tu, kita rata je. Rata je. Yang macam ni dia topak ni sikit ni. Sebab dia ambil sebelah ni lah. Apa ni? Aku tak tahu banyak yang tu kan. Duduk gitu je. Cukup. Okey. Cukup. Macam tu. Mana bagi dia macam ni lah. Saya habis lah sebab apa anak-anak tu saya panggil saya tu. Ini pun ada teknik dia juga eh. Itu teknik cili. Biji halus tu. Kena air tu kan? Kena aku masuk sikit, topak sikit. Serius ke dia kan? Sebab dia memang ngam-ngam sekarang. Tu dalam tu? Cukup tu. Okey dah? Cukup tu. Kalau katakan, kalau nak simpan ni? Ini step pertama untuk semayan yang. Tapi tak kuat. Untuk lembapan ni, kita tak pakai baju dah tau. Kita pakai air. Air kosong saja. Air kosong. Air pipe. Okey. Air pipe. Jadi kita spray pun boleh lah. Kalau spray kecil spray pun boleh. Tapi sebab benda ni dah ada. Sebab cikgu mesti akan ada benda ni sebab nak beracun. Takkan nak racun pakai spray. Okey, betul. Kan? Jadi
Ha, lepas tu lembapkan dia. Dia orang kata jangan dia kita len, kita basahkan dia tapi jangan lenjun. Jangan jangan lenjun. Cikgu kaki tu. Kampas. Boleh. Okey. Ha, kita just dia biar dia basah tapi jangan sampai lenjut. Kadar dia agak cukup basah. Nampak dia basah, dia lembap, dia lembap. Dia bukan lenjut. Lenjut tu dia macam mana? Dia bertakuk. Bertakuk. Macam tu cukup. Okey. Okay. Ini je step dia. Step ni. Dah tu. Ah, bawa masukkan air biasa aja noh. Air biasa. Air untuk tingkat awal ni air biasa eh. Biasa ah. Aku masukkan. Condensation tu, condense tu. Condense tu dia mana air tu tak pergi mana? Dia pusing itu. Jadi dia selalu condensation tu. Ah, dia mana nak 2 hari tu kita tak. Okey, cukup. Betul. Tadi ya? Okey. Tadi kemasan dia. Okey tu. Mana bawah? Okey. Bawah. Okay. Ni pun sama. Okey, lipat bawah. Okey. Cukup. Letak di tempat yang redup. Udara mana-mana lah. Janji. Suhu bilik lah kata. Suhu bilik lah. Letaklah kat luar mana. Biarkan macam ni. 48 jam. Katakan hari ni ayo. Ini ayo. 2 hari. Hari Ahad. Mana? Jadi ikut jam lah sebenarnya. Ini Ahad pukul apa ni? Okey, pukul 10. Lah. 10 lah. 10. So, besok Isnin. Hari Selasa pukul 10 pagi, 10 pukul 11 tu saya buka lah. Buka je dia akan jadi macam tu dah. Dah pecah ni. Dia dah pecah dah. Okey, itu step yang semayan. Dah keluar daripada 48 jam baru kita start masukkan baja. Baja. Okey. Dan baja apa tu? Aku sini. Kalau kita beli macam saya jual juga. Tapi sebeli satu botol itu 1.5 tu rugi sebenarnya. Sebab ada jual baju lah. Ada je. Baju tu baju kristal nama. Tapi saya pun menjual juga benda tu. Dia pati. Okey. Dia pati. Dia berbentuk macam berapa? Sampai hancur. Selama sampai dia larut lah. Dia larut lah. Lambat juga nak larut. Dia kristal. Oh. Lepas tu kita rasa pakai tangan lah. Pakai tangan. Oh, ada biji-biji lagi. Kacau. Kalau untuk 100 liter saya pakai 4 kali pancuhan tu. 4 kali saya mana tong tu akan habis lebih kurang 4 kali. Mana 3 kali lah, 3 kali habis. Mana saya kena top up 3 kali. 3 kali yang A dan B tu. Satu mesti. Satu toge nasi-nasi lah tu saya punya tu. Ada betul toge tu tak jadi lah tu. Tak apalah, itu abai kan. Ada yang ada tu. Itu dia buat 314 tu. Ada macam tu. Ada yang problem apa. Lepas tu rendam. Buka, rendam. Rendam bagi dia naik. Dia basah, lembab semua. Letak di atas mana-mana tempat yang berbumbung. Tempat yang di bukan direct panas. Okay. Selama 7 hari. Hingga 10 hari. 10 hari. Maksudnya hari ke 4. Hari ke lepas buka ke lah. Okay. Lepas 48 jam daripada okay. Ini. Ini kita kira dewan lah. Maknanya tak ada tak. Itu dah kira. Kita dah kira. Tak kita dah basah lembab masuk ni okay, lagi dewan. Ha dewan. Mana dewan day 7 dengan day 10 tu itu dia punya kita nak start masuk ke body bag. Ke body bag. Okay, masuk ke dalam body bag dia jadi dewan balik. Dia jadi dewan balik. Maknanya masuk dalam body bag dia jadi dewan balik. Mana dia jadi dia mulakan dia mula dewan. Di situ. Dewan sehingga day sehingga hari ke 60. Masuk body bag. Itu dari dewan 60 hours. Hours 1 hingga 60 kan? 60 hours. Itu tempoh dia. Tempoh hasil dia tu. Hasil maksudnya 70 hari lah. Okey, kalau kita ambil total daripada semai kita anggap 70 hari. Okay. Faham.
Maksudnya 12. Sama, 12 dia isu dia sama je. Kita ambil satu hari, start daripada tu, masuk katakan day 10 kita masuk dalam, kita sambung day day 11. Pun sama je. Tapi jadi day 11 tapi kita kena bajet lah. Day 11 start, mana day 70 buat habis. Okey. Buat habis. So sekarang ni saya buat satu. Benih-benih masuk day 1. Day 1 saya marking. Okey, berarti kan 20 hari bulan. Jadi berapa 60 hari itu dah. Okey. Whiteboard kena ada lah. Ada whiteboard untuk, untuk rujukan lah kan. Rujukan kena ada. Ada tu. Sebab salah satunya baja kita. Kita punya racun. Nanti. Okay, tapi ini, dia baja tu dia main baja AB je lah. AB sampai habis. Okey. Baja tu kita bancuh 100 liter untuk A, 100 liter untuk B. Yap. Okay, kita guna tu dia cukup untuk satu musim ke apa baja tu? Tak cukup. Cukup. Kurang-kurangnya saya pakai yang harga yang 100 liter tu, yang yang 100 liter. 2.2 dia punya kekuatan baja. Mana tambah paru sikit ah. Apa ni? 20 ke? 30. Ah 30 30. Tak apa itu jadual saya bagi. Mana itulah. Maksimum 6. Satu hari. Satu hari. 6 kali masuk baja. Kenapa jadi 3 kenapa jadi 6 tu? Sebab apa? Tengok pembesaran dia. Oh, lagi dia besar lagi. Lagi besar dia perlukan baja banyak. Okay. Sebab daun dia dah besar, buah dia nak membesar. Maksudnya yang tu kita boleh belajar kemudian. Itu saya bagi jadual. Bagi jadual. Saya bagi jadual. Follow je jadual. Kat situ jadual dia senang je. Dah ada jadual. Day 1, okey day 1 masuk. Okey. Sampai day tak silap saya day 10. Bacaan baja 1.8. Berapa kali masuk? 2 kali masuk. Dari okay, jadual tu? Kita kita set up timer kita 2 kali masuk. Okey. Day 10 ke day mungkin day 20 day 20 dia tinggikan sikit bacaan baja, mana baja kena tambah lebih sikit, dia jadi 2000. Nak tambah bacaan baja tu macam mana? Okey, nanti saya tunjuk. Okey, okay, nanti saya tunjuk. Okey, dia jadi 2000. 2.0 lah bacaan isi 2.0. Okey, jadi 2.0 3 kali sehari. So 3 kali cara tengok misai tu. Ya ya. Dia dah ada kering-kering. Dia dah ada kering sikit. Dia panjang tu. Kalau kering sampai dalam lagi cun. Tapi kalau dah kering sikit tu pun kita jadi dah rasa. Dah boleh masak. Ambil peram satu hari. Peram satu hari. Better lah. Bergantung lah. Sebenarnya ambil makan boleh tapi kita ambil konsep macam makan durian lah. Berdebuk je tu nak buka pun susah. Kick tunggu besok tengok makan kick masuk. Dia 3 daun. Okey. Besok kita nak mana dah cukup 3 daun lah. Mungkin hari ke-8 ke hari ke-7 whatever lah, tak kisah. Besok kita nak alih. Alih ke polybag. Alih ke polybag ada 2 cara. Mana dah cukup 3 daun ni, kita cerita dah cukup 3 daun. Satu cara, pagi besok tu jangan kita rendam. Dia akan dikering. Yang dah cukup 3 daun ni. Dah cukup 3 daun. Mana senang cerita besok kita nak alih ni. Sehari lah, sehari. Mana kita dah bagi minum dia pagi ni. Hari ni dah bagi. Besok kita nak harvest. Kita nak harvest. Masih jangan sorry, harvest lah. Kita nak alih ke polybag. Okey. Besok tu jangan rendam. Kira last lah hari ni. Hari ni last lah. Besok. Sebabnya supaya kita tarik benda tu tak dry. Dia kering lah. Dia kering macam tu. Dia dah kering, kita tarik ya seketul keluar. Seketul keluar. Cantik. Dia tak ganggu akar lah. Tak ganggu akar, cantik. Kalau kita rendam, mulalah kita silap batang je naik. Batang naik ataupun dengan akar je naik. Bakat akar je. Tapi cara kita nak alih tu pagi ke petang ke? Okey, itu satu yang saya kata. Yang kedua, alihnya biar waktu petang. Kita tak nak dia berjumpa matahari. Dia ada berjumpa malam. Mana selok-eloknya? Berjumpa embun. Kalau saya lah, kalau waktu tu mendung je, saya tengok mendungnya. Pukul 4 saya buatlah. 55. Hari ke 50. Mana 5 hari sebelum kita nak harvest hari ke 60 tu. Mana 55 lah senang kita. 55. Tutup hari. Kalau cikgu pasang itu hari, nampak tak? Layu-layu, daun tu layu-layu lah. Kan? Itu dah stop. Tutup air, tutup baja? Tutup. Tak ada bagi apa-apa. Tak kira panas terik ke, dia layu ke peduli. Sebab air dan baja, dua-dua dah stop. Stop. Okey, fine. Kalau hujan tu, kita kerja tak kata apalah. Takkan kita nak. Yalah. Tapi kalau tak hujan, lagi cun. Bermakna 5 hari tu sebelum harvest tu, biar dia ambil baja ke air ke di dalam batang, dalam kokopit ni, biar dia sedut. Okey. Mana layu, dia punya daun semua akan layu. Itu dia menambahkan kemanisan dia. Okay. Dia menambah. Makna apa yang ada, sebab pokok ni pokok menjala. Dekat batang cuma ada air. Okey. Jadi dia sedut habis semua. Jadi itu memang saya cuba. Ada tempat pun dia tak kat situ. Dia kata dia hantam sampai habis.
Tapi saya cuba, itu memang betul dia kata untuk menambahkan kemanisan dia. Okay. Dah tutup baja, dia takkan membesar sangat dah. Sebab air dah tak masuk, baja tak masuk. Hmm. Tapi 55 tu buah dah steady dah. Ya. Dah satu. Mana dah dapatkan ni? Masuk baja antara pukul 8 pagi dengan 6 petang tau. Mana malam-malam tak bercerita. 8, mana start pukul 8, kalau 4 kali bagilah. 8 tu berapa jam? Nak pukul 8 pagi ke 6? Okey dah 4 jam sekali. 4 jam sekali. 3 jam aja janji. Lebih kurang sama je. Pergi je. Janji satu hari tu 4 kali. Pukul 6 stop yang bagi baja. Stop. Day 30 to 30, 40 katakan. Okay. Dia dah naik. Dia dah start ada buah tu. Hari ke 30 dah ada buah lah. Dah ada buah. 2.4 pula. Bacaan baja dia. Mana daripada paru tambah hati pula. Okay. Kita boleh bancuh besok pagi-pagi tu kita bancuh. Hari-hari bancuh. Nama tergelam. Saya tergelam agak lah berapa. 250. Kan dia tengok sini kan? 250 gelam kan? 250 gelam. Saya boleh pump dengan sukatan saya 5 kali sahaja. Jadi kalau untuk hari tu tak cukup lah. Hari untuk dekat awal tu okey kan? Dekat awal cantik. Cantik lah. Untuk sebulan tu terpaksa pagi, ya. Pagi 3 kali 4 kali dia jalan, nanti isi air balik. Isi air balik, bancuh untuk jalan petang. Kan malam kan bancuh, mana saya 2 kali. Jadi penat sikit lah. Dia aduk dengan darat tu, kira aduk lah. Cun lah tu, cun lah tu. Sebab kita benar nak samakan dia. Kalau ini 1000, ini 1000. Tu je. Okay. Tak kisahlah bentuk macam mana pun tak kisah. Ni air tu. Kita dah panggil. So A, dia ada marking A dan B. So kita pun marking tong ni, yang kopi. Ni A, ni B. Okay, cantik lah. Okay. Beli kat mana tong ni? Ni dekat DIY. DIY dia lah? Murah je, RM30. RM30. Okay. RM30 lah. Baju masuk, okey, isi air dalam setengah cukup. Kacau, saya pakai rendang punya pengacau tu. Mana kayu dia tu? Ni. Itu masing-masing lah, kacau. Kacau bagi larut. Kacau, pakai ni. Okey. Kacau ni, dah baju tu. Kacau. Bagi dia larut lah. Tapi air setengah je, okay. Jangan penuh. Satunya berat dengan kacau. Satu lagi kang penuh pula, top up pula benda tu dah melimpah pula dia. Jadi masukkan semualah yang kata tadi masuk semua. Sebab kita nak larutkan tu. Sebab kita dah susun dia untuk 100 liter. Okay. 80 ke 100 liter punya bacaan. Untuk sukatan. Okey. So, kacau bagi larut, dah larut, settle. Ambil air pipe balik, penuhkan dia. Penuhkan dia. Cukup. Selesai A. Okay. B pun sama. B, kan ada B kan? Tuang B. Kacau, isi air separuh. Sama kacau, juga. Kacau. Dah larut, kita boleh pegang. Kita rasa. Dia baju je pun. Ucik minum selamba je, steady je. Baju. Bulu cantik lah nanti. Umur dia. Lepas tu, kita rasa biji. Tapi A dengan B lain rasa. A rasa apa, tapi A kalau ketum. Kala air tebu. Ini dia kala jernih. Tak nampak apa, macam air kosong. A, B. Dah kacau, penuhkan. Tapi A, B ni campuran dia berbeza. Kalau A ni kita rasa batang kan, tak ada apa. Kalau ni lepas kita bancuh, kita rasa macam kita rendam ais. Tu rasa sejuk. Sejuk. Mana dia punya, orang kata apa, bahan dia punya dia bahan dia tu apa? Separuh lah. Ataupun suku boleh, nak penuh. Boleh. Jangan buat separuh. Kita buat tiga. Suku nak penuh lah. Tiga suku penuh macam ni. Tiga suku. Okay. Macam ni. Kita terus buat kat sini. So besar, terus buat. Ini kita anggapkan ni tong besar ni. Kita beranggapan ni tong besar ni. Tunjuk sampel. Ya, sampel lah. Itu tong tu saja saya penuhkan air. Satu jam lebih lah nak penuh. Kalau nak kata galen. Besar lah. Tiga suku lah tu. Saya pun tak tahu berapa. Tiga suku. Tak ada bacaan. Cuma 50 lebih. Itulah bacaan ni tu dah. Ingat tadi saya cakap untuk starting mula 1.8 kan. 1.8. Ambil lah satu sukatan. Sukatan ni. 4. Apa ni? 3. 4 ni kan. Tapi A dengan B pati tak boleh bacuh, campur lah. Kalau campur, dia campur lemari tak apa. Tapi ini yang macam, terus jadi putih. Dia jadi 4,000 mungkin dah 100. Lepas tu saya cek anggaran. Lepas tu kalau ikut sikit-sikit saya tambah lah. Kita kena take first tu. Bawa 300. Kita nak 1.8.
Jadi banyak lagi kan? Banyak lagi. Satu. Sembilan dah. Okey lagi lah. At least 18 tu dia pegang. Okey. Kalau sampai 19 tu dah lebih pula. Hmm. Jadi masuk air sikit lagi. Okey. Okay. Dia dah dekat-dekat tu dia kena pandai sikit-sikit lah. Dia tak boleh jangan. Okey, kita pandai je lah. Dia jangan duduk nak cepat lah. Ah, nak. Masih lagi 1-3 lah pak. Ah, dan ni dah. Okey. Ini penting ni. Benda ni penting. Boleh penting. Ini penting. Sangat penting. Ya, ini brand HM ni dia ada kemel jugalah. Harga dia berapa tutan? Berapa? Harga dia 100 tak silap saya. Tapi dia recommend kalau nak cun lagi brand Hana. Brand Hana tu harga dia 250. Mahal lagi brand Hana. Maknanya dia accurate lah. Maknanya dia punya accurate tu isi meter. Nama dia isi meter. Ah nampak? Bos 15. Oh. Kita nak 18 kan? Okey. Berapa jak kan? Kalau galen kena pakai jak ah, jak besar, 1 jak berapa 2 jak. Tapi test dulu 2 jak berapa bacaan. Yeah. Tiba-tiba jak besar sekali test dah penuh sampai 3000. Wah, pergi mana nak buang baju tu. Ah, nampak 17 dah. Kita okay. 18. Mm-hmm. Ah kan, 17. 17 ni bagi saya tak nak 17 ni. Saya baju tu tak nampak rupanya. Macam air kosong, macam air putih gitu. Kristal tu tak silap saya, satu guni tu saya timbang dalam 15 kg. Dah 10 kilo dia kot. Satu A tu 10 kilo, B tu 10 kilo. Lebih kurang lah, berat je. Sikit saja. Kalau ini pun dah boleh ni. Tapi kalau saya baca buku saja kita tak tahu buku mana. Sekarang dapat tahu dah benda ni. Ngam. Oh, ngam. Oh, ngam. 18. Ah, 18 eh? Ah, 18.